pendidikan. Kita kemudian sepakat bahwa program yang kemudian menjadi prioritas Prabowo Subianto adalah makanan bergizi. Kita sepakat rekan-rekan, tetapi tidak semua anak bangsa menikmati makanan bergizi karena mereka tidak mengenyam pendidikan yang baik, kawan-kawan. Hari ini belusukan-belusukan yang terjadi di sekolah-sekolah, kawan-kawan. Bagaimana anak kolong jembatan melihat ini ketika mereka tidak mengenyam. Bahwa program yang kemudian menjadi prioritas Prabowo Subianto adalah makanan bergizi. Kita sepakat rekan-rekan, tetapi tidak semua anak bangsa menikmati makanan bergizi karena mereka tidak mengenyam pendidikan yang baik, kawan-kawan. Hari ini belusukan-belusukan yang terjadi di sekolah-sekolah, kawan-kawan. Bagaimana anak kolong jembatan melihat ini ketika mereka tidak mengenyam. Terima kasih kawan-kawan yang berada di sekitar trotoar untuk segera masuk ke barisan, teman-teman. Ayo kawan-kawan. Teman-teman yang berada di sekitar trotoar, silakan masuk ke dalam barisan. Yang ada di atas trotoar, masuk dalam barisan. Raja, Raja, suruh masuk dalam barisan. Suruh masuk dalam barisan. Baik, rekan-rekan. Hari ini kita hadir di depan sini bukan untuk datang berleha-leha atau datang untuk liburan, teman-teman. Kita menggunakan jasa almamater kebanggaan kita. Kita menggunakan atribut daerah kita, teman-teman. Bahwasanya hari ini pemuda dan mahasiswa bersatu mengenang dan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momen ini pun menjadi momen bersatunya bangsa ini, bahwa kita tahu bahwa hari ini baru sekitar seminggu pelantikan presiden terpilih kita. Kita tahu, kita kas kebelakan sejenak bahwasanya janji-janji presiden kita yaitu memberikan makanan gratis, memberikan sekolah gratis, kuliah, bahkan kita berharap memberikan kuliah gratis, teman-teman. Untuk itu, ketika kita bertanya bahwa dari mana sumber akarnya, maka untuk itu kita hadir di sini untuk mengawali. Oke, teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Teman-teman yang ada di atas trotoar, harap masuk di dalam barisan. Kita akan menuju ke depan lebih dekat dengan Istana Negara dan rangka menyampaikan hal-hal yang kiranya penting. Stop, stop, stop. Teman-teman maju. Maju, maju, maju. Yang di atas trotoar, maju. Yang di belakang, maju. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting dalam merefleksikan kembali Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober di situ. Saudara-saudara sekalian,
kita mengapresiasi program makan gizi gratis untuk seluruh anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tetapi di sisi yang lain, kita juga perlu melihat yakni soal pendidikan, saudara-saudara. Orang boleh makan gratis, orang boleh minum gratis, orang boleh mendapatkan vitamin yang gratis. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan mutu pendidikan yang baik, maka hasilnya juga kali nol, saudara-saudara sekalian. Kami menginginkan agar supaya Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan yang visioner dalam rangka dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, hasil survei menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masuk di dalam peringkat 15 besar pendidikan termahal di atas dunia. Kemudian saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini kita ketahui alokasi anggaran APBN untuk pendidikan di tahun 2025 adalah alokasi anggaran terbesar sepanjang sejarah alokasi anggaran APBN di sektor pendidikan. Namun, apakah yang terjadi di dalam sistem pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Hari ini, survei juga menunjukkan, saudara-saudara sekalian, bahwa di tahun 2023 hanya 31,% siswa SMA atau setingkat SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya ada 60% yang tidak melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, saudara-saudara sekalian. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya pendidikan yang begitu mahal berdampak kepada siswa dan siswi Indonesia yang tidak melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, saudara-saudara sekalian. Ini adalah paradoks yang harus diuraikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah hari ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal-hal yang berkaitan dengan ini perlu diuraikan bersama oleh semua golongan, kaum muda, kaum miskin kota, mahasiswa dan lain sebagainya. Kita menginginkan agar supaya menuju Indonesia emas adalah bukan sekedar angka-angka satu abad Indonesia merdeka, tetapi diisi oleh generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang unggul, dimulai dari sistem pendidikan yang baik, dari pendidikan yang gratis yang diberikan kepada warga negaranya. Hari ini juga, saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali membuka lembaran undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, di sana hanya diuraikan bahwa wajib belajar dari SD hanya sampai di tingkat SMA. Namun yang perlu dipertanyakan adalah kalau wajib belajar dari tingkat dasar SD, TK sampai SMA, yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara tidak bertanggung jawab atas bagaimana anak-anak bangsa melanjutkan tingkat studinya di jenjang yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi, saudara-saudara sekalian. Survei juga, banyak survei membuktikan bahwa banyak anak-anak Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan biaya yang cukup mahal, dikarenakan situasi latar belakang ekonomi yang tidak mendukung, saudara-saudara sekalian. Oke, baik, sebelum saya lanjut, teman-teman,